kritikal tu boleh bagi kita lebih lagi semangat lah. Nick dah bersama dengan Bina FC dia tahun lepas kan. Okay, so macam mana? Apa pada tahun ni banyak muka baru. So macam mana Nick menyesuaikan diri dengan tim-tim yang baru? Bagi saya, saya rasa semua player dah ready untuk Liga. Saya harap tahun ni Bina FC lebih baik lah. Untuk stage tu, saya harap semua player bagi yang terbaik untuk Bina FC. So setakat ni dah habis pre-season kan, ada sebelum ni ada Dewas juga, tapi so macam mana ni rasa persiapan untuk ke Liga yang akan start sebelum? Bagi saya persiapan untuk Pina FC kita start lambat sikit. Saya harap semua player dapat bagi 100% lah untuk fokus, sebab Liga kita dah nak start. Saya harap semua player dapat bagi komitmen yang terbaik lah. Rasa apa yang boleh diperbaiki lagi lah daripada pre-season? Bagi saya dari segi attacking, kita banyak kena banyak perbaiki. Dari segi defending, saya rasa semua defending agak baik lah bagi saya. Saya harap semua attacking boleh bagi lebih lagi dari yang pre-season. Okay, Nick pernah beraksi pada national team pada umur 19 tahun, tahun 2018. Mungkin pada masa hadapan ni mungkin ada target lagi nak beraksi bersama skuad kebangsaan, dan apa yang ni perlu lakukan lah kalau nak mendapat perhatian di panggung? Bagi saya kena lebih minit permainan, lebih perform untuk ada nama dekat senior team. Saya harap tahun ni saya lebih banyak bermain dan perform. Okay, kita tahulah dalam bola sepak biasa ada kritikan fans kan. Okay, dan ni pernah tak macam dalam situasi ada tekanan dapat kritikan daripada fans? Sebab tahun lepas pun mungkin prestasi Pinang agak menurun ke? Bagi saya, kritikan ni biasa untuk seorang player bola. Saya rasa kritikan tu boleh bagi kita lebih lagi semangat lah. Jangan ambil negatif, take positif. Okey, Nick sebelum ni pernah bermain bersama dengan Kelantan, Terengganu dan sekarang Penang. So, adakah Nick pindah randah disebabkan suka dapat tempat, ataupun apa plan Nick selepas ni? Mungkin nak kekal bersama dengan Penang ataupun pergi ke kelab lebih besar seperti Selangor dan JDT? Bagi saya, saya kena lebih untuk perform dan cari minit permainan. Untuk ke tim lain, kita tengok untuk tahun ni macam mana. InsyaAllah next tahun depan kita boleh fikir lah. Untuk tahun ni kita fokus dulu untuk tahun. So target ni untuk tahun ni sama Penang? Target saya untuk Penang top 5 okay. And untuk game, saya rasa kita perlu banyak menang lah untuk tahun ni. Okay. Good luck Nick, thank you. Okay, thank you.